Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Mak Njus. Sebelumnya jangan lupa ya, Lord, di subscribe channel aku, Mak Njus Official, biar channelku tambah berkembang. Kali ini aku mau bikin vlog pisang goreng. Bahan utamanya tentunya ada pisang, terus tepung. Ini cuma 7 sendok aja ya, tepung terigu 7 sendok. Terus tepung berasnya 1 sendok aja. Terus aku ada margarin 1 sendok. Pertama-tama kita kupas ya. Kita kupas pisangnya. Terus nanti kita besoknya gede gak? Tanganku udah cuci loh ya. Ini pisangnya dikupas, terus dibentuk sesuai selera aja. Aku sukanya yang gini, dibagi 4 aja. Lagi gini, kayak gini, dibentuk kipas ini ya. Kipas lagi sampai habis. Kupas ya, Lur ya. Kita lanjut, kita bentuk-bentuk kayak gini aja. Aduh, copot, terus tiga ya, tambah tiga ya, Lur. Terus sampai selesai. Empat lebih gagal kayak ya. Gini sampai habis ya. Bentuk sampai selesai. Wah, pisaunya. Udah jadi. Udah jadi, Lur. Sekarang kita bikin adonannya. Kita masukin tepung berasnya. Masukin semua ya. Terus juga dimasukin, kasih air sedikit demi sedikit. Kita aduk-aduk kayak gini. Tambahin air lagi. Aduk sampai kalis ya, airnya tambahnya dikit. Kita tambah lagi, dikit lagi. Aduk ya. Udah kalis. Tuh. Tambah air dikit lagi. Udah jadi. Kita nyalain kompornya yuk. Udah jadi, Lur. Adonannya kayak gini ya. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Kita nyalain kompornya. Kita udah nyalain kompornya tadi nggak di live. Sekarang kita goreng ya. Kita goreng pisangnya. Enak, Lur. Goreng pisangnya. Potong satu. Kayaknya potong.
cuma 6 biji. Enggak apa-apa. Goreng semuanya. Saya panggil kasar. Nikmat. Kita tunggu sampai ke kuning-kuningan. Suara mbak ya lor, deket kandang kambing, bukan punya aku tapi punya sebelah. Tak mantep lor, warnanya cantik, crispy banget kan lo, crispy. Kita balik. Gandengan. Wis digoreng banget. Wis digoreng bareng tanggal kali gandengan ya, Lur. Seharusnya manusia itu menyontok. Kita tunggu sampai ke kuning-kuningan. Tunggu ya, Lur. Kita balik. Kita balik, Lur. Crispy, pisang goreng crispy. Dibalik. Terus kita lagi. Nah, ke kuning-kuningan kita angkat. Kita angkat ya lor, oke, tilangnya cukup bisa berapa rekosan. Kita angkat dulu kipasnya. Udah matang lor. Enak kan. Lanjut kita goreng sisanya yang tadi. Kipas. Kita sisanya tadi ya, kita goreng. Crispy-nya loh. Protolane digoreng sekalian. Wah, ada pesawat pada Elor. Kita balik deh. Wah, super crispy, crunchy. Enak Elor. Wah. Kita tunggu ya sampai kecoklatan. Kuning Elor. Wah, saya rasa putih. Kita matiin apinya. Udah jadi pisang crispy-nya. Duh, crispy banget kan. Jangan lupa di subscribe ya lor channel aku, komen dan like. Assalamualaikum, selamat menikmati.